terlitak. Satu lambungan tinggi, Mauricio Menado percubaan dan cantik. Ketajaman yang diperkatakan ke atas Sanjay Shakhmidov, itulah yang dibuktikannya untuk Terengganu mendahului satu gol. Ya, satu hantaran daripada Lita ke dalam tidak dikeluarkan dengan baik daripada Mauricio terdahulu, dan Sanjay Shakhmidov berjaya bersedia melakukan satu voli rendah, kuat, padu, menewaskan Farizan Malias. Sekali lagi JDT dihukum dengan kelekaan di bahagian belakang. Hampir sama apabila kita melihat ketika menentang PJ Sinting, mereka dihukum sekali.